Pejuang 80. Yang pro, yang berprofesi yang tadi ya, apa ya? Tadi apa ya? Biasanya kamu kerjain itu ada enggak customer atau pelanggan yang rese? Ada, kayak di sebelah. Aku bukan pelangganmu. Pelangganmu yang ada yang apa yang menjengkelkan, kesal gitu, ada yang membuat kesal enggak? Kadang-kadang ada. Itu gimana? Ya tentang diktik aja. Bentak doang enggak sampai. Oh, suka bentak. Dipentak balik, dipecat dong. Kita berjuang 40. Saya harap kamu bisa lolos di tantangan tersebut. Kalau begitu, lanjut. Lanjut. Neng Devi Wulandari, asal Klaex. Semoga berhasil ya. Kaget dia. Langsung pilih, Neng. Iya, benar ya, itu. Selamat ya, Bebek. Pak Sul, Basri, lari-lari santai, oke. Okay. Kayaknya jaketnya kecilan ya, Mas. Iya deh, siap saya lihatnya. Oh, Algojo kayaknya takut tuh sama Pak Sul. Ya, benar itu, Om. Oke, okay, loncat aja langsung. Oke, selamat Om Sul. Semoga Neng Siti mendoakanmu ya, Mas Farid. Awas, hati-hati, Mas. Iya, dengan penuh keyakinan, Mas. Ayo loncat. Wih nih, mantep banget. Udah 43, kamu kenapa sih dari tadi kok kayak shock, mau nangis gitu, kenapa? Enggak, kaget aja, Mas. Ayo gojonya, ayo gojo yang mana? Yang botak atau gendut atau yang aneh? Merah. Oh, yang aneh? Serem banget. Iya, ya, dia memang serem sih. Dia memang kasihan kan lahirnya begitu gimana. Tiga, maju terus, gak usah lihat belakang, maju terus, oke? Okay? Oke, dapat pejuang 43, 1, 2, 3, semangat! Cantik-cantik, bentak kenceng. Neng Debia, jangan bersedih ya. Semoga kamu berhasil ya, Kak. Oke, okay, langsung aja, gak pake lama, Neng. Aduh, pakai mikir-mikir lama nih, kayak milih kos-kosan. Oke, okay, Neng, bener itu. Udah langsung aja keburu diangkut sama yang jualan. Oke, iya. Wih, selamat ya Neng Debia. Oke, inilah pejuang 49, Kiki. Yeay, halo. Selamat datang. Kenapa sih kamu mau ikut? Kak Desi kan capek. Iya, masa nyanyi terus di panggung? Sekali-sekali kita main game dong, ya kan? Cewek tapi mandiri, luar biasa. Kiki, kamu udah berapa lama jadi artis? Sudah berapa lama jadi artis? Di pas TV-nya 2012. Kiki, selama kamu melakukan karir kamu selama 5 tahun, hal yang paling kamu senang dan hal yang kamu paling sedih apa? Paling senang tuh kalau lagi banyak job. Kalau nggak senang udah job sepi, udah sedih dah tuh. Ada yang nggak kadang-kadang, kan banyak sekali ada yang kadang-kadang tidak menghargai. Akhirnya kayak gitu, ketika kamu mendapatkan kejadian seperti itu, kamu gimana perasaannya? Menghargai orang kan masing-masing tuh beda ya, beda kepala, beda sifat gitu kan ya. Jadi ya kalau Kiki menanggapi orang yang rada tidak mengenakan hati, ah ya udahlah, orang-orang kan beda sifat, jadi ya legowo aja gitu loh. Kita terima, positif thinking aja. Pokoknya kita harus positif thinking, dong, orang thinking terus ya. Begitu pejuang 49, kamu harus positif thinking terus sampai lolos tantangan berikutnya ya. Kalau gitu sambil kamu nyanyi, sambil joget, kamu berjalan ke depan. 1, 2, 3. Neng Kiki alias Neng Harley. Manja banget make up-nya. Walalalala, udah kaget aja dia, Mas. Iya, muter-muter dulu, Neng. Pilih aja itu. Ya, ya. Nah, itu bener. Langsung. Sip, tenang. Om Didit, jangan sampai salah pilih lubang ya. Anak itu tunggu tuh. Langsung pilih, oke. Selamat ya, Om.